Oke guys, di video kali ini gue akan jelasin sambungan teman-teman sebenarnya dari video yang gue upload sebelumnya, yaitu tentang gimana caranya kalian bisa memanfaatkan satu tools yang akan gue sharing ini untuk meminimalisir stop loss yang kalian yang sering ke-trigger ya. Jadi gue percaya teman-teman ya, dalam trading ini tentu stop loss itu adalah hal yang wajar. Cuman mungkin ada beberapa dari kalian tuh yang pernah ngerasain kok gue kena mulu ya stop lossnya, dan padahal tuh stop lossnya tuh udah gue set sedemikian rupa, tapi kenapa dia kena mulu, seolah-olah tuh dia ngincer posisi gue gitu ya. Mungkin kalian pernah merasakan itu, dan gue harap di video ini bisa menjadi solusinya ya. Tapi sebelum itu teman-teman, gue mau ngingetin kalau misalnya kalian mau trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba yang namanya Okta ya. Link untuk pendaftarannya ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk websitenya, kalian bisa cek dulu semuanya dan kalian bisa melakukan pendaftaran. Dan setelah daftar, kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Okta di App Store maupun di Play Store kalian. Kenapa? Karena di aplikasi tersebut itu ada fitur yang namanya Space. Fitur Space ini bisa membantu kita sebagai trader itu untuk menjadikan itu referensi teman-teman ya, dari berita, kemudian dari analisa technical juga. Dan gak cuman di forex atau di gold doang, tapi di situ isinya bisa ada kriptonya, terus ada saham luar negeri juga. Jadi kalian buruan download aplikasi Okta di App Store dan Play Store kalian. Linknya ada di bawah teman-teman ya. Oke, langsung aja ya. Hari ini gue akan bahas tentang dua hal yang penting ya. Yang pertama itu adalah lanjutan dari kemarin, gue akan bahas tentang liquidity pool teman-teman secara detail. Dan kemudian yang kedua itu adalah tentang yang namanya PD zone ya teman-teman ya, premium discount zone ya, atau kalau misalnya kalian pernah dengar di ICT itu namanya PD array. Oke. Nah, kenapa ini menjadi penting ya teman-teman? Gue akan langsung bahas aja di bagian sebelah sini. Oke, sebentar. Ya, kenapa ya ini menjadi penting? Pertama, LQ liquidity pool ya, liquidity pool EQP sama PD zone. Oke. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya stop loss. Jadi gue membahasakan ini atau memfungsikan ini sebetulnya untuk membuat trade kalian itu menjadi lebih aman, lebih nyaman ya. Kenapa? Karena pertama, kalian akan mendapatkan risk reward ratio yang bagus ya. Kalau kalian mengaplikasikan hal yang akan gue sharing ini, otomatis RR kalian itu bagus banget, dan kemudian stop loss kalian itu sudah cukup aman. Kenapa? Karena kita belinya itu di zona yang memang harusnya itu buka posisi tersebut. Jadi kita akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang nggak perlu buat kita sebagai seorang trader. Oke? Nah, pertama teman-teman ya, gue akan bahas tentang liquidity pool-nya ya. Gimana cara paling simple untuk mendetect yang namanya liquidity pool. Apa itu liquidity pool? Gue mengulang sedikit dari apa yang udah gue jelasin di video-video sebelumnya ya. Liquidity pool ini adalah sebuah level area teman-teman ya, atau sebuah zona level di mana di dalam zona level tersebut itu banyak order yang terjadi di situ, sehingga itu menjadi target utama dari smart money untuk mengambil level area tersebut ya. Nah, liquidity pool ini tadi kan gue bilang banyak order. Order seperti apa? Itu bisa stop loss ya, bisa pending order dan segala macam, take profit ya. Pokoknya setiap kalian buka order ya, entah pasang SLTP itu dinamakan order ya teman-teman di dalam MetaTrader. Dan itu intinya banyak orang yang melakukan aksi tersebut di level harga tersebut, sehingga smart money matanya langsung ke situ. Langsung wah, di sini banyak order, di saatnya gue sikat kayak gitu ya. Kasarnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, tujuan kita apa untuk mengetahui liquidity pool ini? Kita nggak pengen naruh stop loss di area liquidity pool. Kenapa? Karena kemungkinan besar itu akan dijemput ya, kena terus gitu. Dan kalau misalnya kalian sering rasa, kenapa ya gue udah ikutin di textbook ya, pakai support resistance gue taruh di bawah support ya untuk SL-nya, tapi kenapa kena terus? Jawabannya simpel teman-teman ya. Yang belajar tentang support resistance itu adalah berjuta-juta orang trader ya di dunia ini gitu. Semua belajar hal yang sama dengan textbook yang sama. Sehingga semua orang yang baru belajar tersebut otomatis menaruh level stop loss-nya juga di level tersebut gitu ya, di daerah yang kalian sama-sama belajar di support resistance. Dan itu sebenarnya menjadi apa ya, menjadi alat juga sih yang mempermudah smart money itu untuk mendetect, oh ini ada support nih, berarti bawahnya orang-orang biasanya pasti pada naruh stop loss gitu. Nah, logikanya dengan adanya keseragaman yang dibentuk karena pembelajaran itu ya,
Itu jadi mempermudah smart money untuk mengambil order kalian ya. Itu sadly-nya seperti, ironisnya seperti itu teman-teman ya. Tapi bukan berarti kalian nggak usah belajar tentang yang namanya support resistance ya. Gue nggak bilang kayak gitu ya, kalian juga harus tetap belajar ya, karena itu memang hal yang penting. Tapi kalian harus kulik sedikit ya gimana caranya untuk menggunakan support resistance, gak cuman sebagai stop loss dan juga take profit, karena ya sekali lagi gue bilang itu menjadi area liquidity pool yang paling empuk ya buat bandar atau smart money ngambil order kalian. Nah, jadi paling gampang ya untuk melihat ada liquidity pool atau enggak, kalian lihat ada dua level harga yang sama di sebelumnya ya. Yang sama sebelumnya. Oke, okay. Maksudnya gimana? Misalnya ya, nanti ini akan tentu ikon gue bahas di chart, tapi ini gue jelasin teorinya dulu. Misalnya gini loh, ada harga seperti ini ya, dia berjalan ke atas, terus dia bikin sideways di sini. Ini kan satu ya, gini bikin sideways, nah seperti ini. Nah kalian lihat ya, kalau misalnya ada satu level low yang sama, terus ada dua level low, bahkan ada tiga level low di area yang satu garis atau satu level, ini dinamakan liquidity pool ya. Kenapa? Karena di level yang sama kita bisa bilangnya namanya equal low ya teman-teman ya, equal low ya. Ini adalah area yang sangat berbahaya karena banyak orang yang pasti akan menaruh stop loss di bawah sini. Karena ingat balik ke konsep yang namanya support resistance, ini dianggap menjadi sebagai level support dan tentu di bawahnya akan menjadi level stop loss ya buat para trader gitu. Dan nanti kalian akan sering melihat kejadian ini kayak gini, dia akan ke atas terus dia akan ke bawah, seret. Dia akan mengambil order seolah-olah break dan dia akan ke atas balik dan dia baru terbang ya. Dan ini yang dinamakan ya, yang dia seolah-olah nembus sedikit tapi dia ternyata balik lagi, ini namanya liquidity grab. Oke. Okay. Nah, disinilah kejadian di mana kalian sering kena stop loss dan setelah kalian kena stop loss harganya terbang ya. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut kalian cukup tahu yang ini aja dulu ya. Sebenarnya masih banyak ya cara untuk mendetect yang namanya liquidity pool, cuman gue share yang paling simple, paling gampang dan paling sering terjadi di dalam market. Dan kalian fokus aja dulu di sini. Kalau nggak percaya kalian bisa backtest sendiri dan kalian lihat kayak begini skenarionya bener nggak yang gue bilang gitu ya. Kalian bisa cek sendiri ya, karena ini gue ngomong berdasarkan pengalaman yang sudah gue alami tentunya ya, seperti itu. Oke, itu untuk liquidity poolnya kayak begitu ya. Untuk mendetect yang namanya liquidity pool kalian harus benar-benar masterin hal ini karena ini penting banget, terutama supaya kalian nggak kejebak dan stop lossnya nggak kena colek terus ya. Itu yang pertama. Oke, okay? Nah yang kedua teman-teman, gimana caranya supaya kalian nggak kena stop loss terus, itu adalah namanya PD zone atau PD array. Kalian bisa bilang PD array, PD zone ya, apapun itulah ya, intinya sama aja yang mau gue jelasin. Nah, PD Array atau PD Zone itu singkatan dari apa sih? Ini adalah singkatan dari premium ya, premium dan discount ya, discount zone. Nah, apa ini bang maksudnya? Jadi gini, harga itu kan bergerak di dalam wave teman-teman ya. Kalau misalkan perhatiin pergerakan harga tuh pasti ada gelombang, set begini ya. Ini kalau naik begini, kalau turun sebaliknya gitu ya. Nah, yang namanya PD zone ini atau PD array itu adalah area ya, di mana dikatakan sebuah area tersebut memiliki harga yang premium dan area tersebut satu memiliki harga yang discount. Gimana cara memprediksi atau cara mengetahui harga tersebut di premium atau di discount zone? Kita menggunakan satu tools namanya Fibonacci, teman-teman ya. Fibonacci retracement. Oke, okay, nah ini untuk membantu kita membuat atau mengetahui di mana sih area premium dan discounted-nya. Nah, terus idenya apa bang? Kalau misalnya kita sudah tahu, oke, okay, di sini premium, di sini discount. Intinya gini, kalau misalnya kalian mau nge-buy, teman-teman ya, mau nge-buy, kalian harus buy di area yang namanya discount. Jangan pernah kalian buy di area yang namanya premium. Karena apa? Karena sekali lagi, risk reward ratio kalian akan menjadi jelek. Dan yang kedua, stop loss kalian tuh akan menjadi jauh, lebar ya. Dan akan kena terus, sering kena, ibaratnya seperti itu. Sebaliknya, kalau misalnya kalian mau cari sell, teman-teman ya, di dalam forex, kalian carilah di area yang premium ya. Alasannya pun sama, supaya stop lossnya terjaga, stop lossnya nggak kena terus, dan risk reward ratio kalian tetap bagus gitu ya. Nah, itu teman-teman ya tentang premium and discount. Jadi intinya, kalau misalnya kalian sudah bisa masterin yang namanya liquidity pool tadi dengan premium discount area ini, kalian akan bisa langsung trading dengan nyaman dan stop loss kalian mudah-mudahan ya teman-teman itu pasti akan membaik
Oke, jadi kalian harus masterin dan kalian dengerin video ini sampai habis ya, teman-teman. Nah, langsung aja ya, gue akan kasih tahu contohnya. Tadi konsepnya, secara konsep udah gue jelasin dua hal tersebut. Sekarang gue langsung tunjukin aja praktek kita langsung di dalam chartnya sendiri ya. Gimana cara praktekinnya? Nah, ini udah di chartnya ya. Pertama untuk liquidity pool, teman-teman ya. Kita tinggal cari area yang satu level gitu ya. Nah, misalnya seperti yang sebelah, sebentar ya. Kita cari yang benar-benar levelnya tuh sama ya. Itu akan dikatakan sebagai area liquidity. Nah, ini teman-teman ya. Ini ya. Kalau misalnya kalian perhatiin, ini kan low, low, low ya. Satu level yang sama, shred ya. Otomatis kita tinggal tandain bawahnya ini sebagai liquidity area gitu ya. Di sini kalian bisa tandain sebagai liquidity. Aduh, gua enggak ada gambarnya. Pokoknya ini ya, merah ini liquidity ya. Jadi gimana kalau misalnya dia ini, sayangnya harganya skenario-nya langsung ke atas ya. Cuman kalau misalnya dia akan ke bawah seperti ini, kembali lagi gitu ya. Ini dia pasti akan ambil liquidity ini dan kemudian dia akan mantul ke atas ya. Di sini gua akan coba untuk cari yang sudah jadi ya liquidity-nya dan sudah menunjukkan apa yang sudah yang gua bilang tadi gitu ya. Di level yang sama levelnya tuh betul-betul harus yang sama, teman-teman ya, yang harus sejajar, harus sama, dan dia tidak boleh ada yang lebih pendek ya sebelumnya atau yang lebih panjang gitu. Pokoknya dia harus sejajar, harus sama ya. Nah, ini kurang lebih ya, ini kurang lebih bisa lah mirip nih set. Nah, seperti ini. Yep. Nah, ini dua level ini sama, teman-teman ya. Kiri dan kanan ini sama. Dan ini bawahnya ya, otomatis ini menjadi area liquidity ya. Nah, ini area liquidity ini semana sih ya, dia punya toleransi gitu ya. Pokoknya kita bisa asumsikan bahwa toleransinya ini intinya tuh bisa sampai 50 pips mungkin ya, untuk menjadi toleransi seperti itu. Atau kita bisa menggunakan ATR, dua kali ATR, yaitu menjadi toleransinya. Kayak gitu teman-teman ya. Dan ini kalau kalian lihat, dia sudah break seolah-olah terus dia langsung naik ke atas gitu ya. Ini dari 1181 sampai ke 1300, ini luar biasa di daily ya, kayak gitu. Jadi ya itu teman-teman ya, dia banyak orang yang naruh stop loss di sini karena dipikir kan udah break nih. Oke, udah break bawah, tapi ternyata masih dinaikin ke atas ya. Dan baru ternyata setelah orang sudah di atas, banyak yang nge-buy lagi di sini, baru diturunin lagi ke bawah ya. Jadi itu cara kerjanya smart money, memang seperti itu teman-teman. Kalian nggak bisa komplain ya, memang caranya seperti itu ya. Nah, di time frame yang lebih kecil mungkin kalian akan lebih banyak sering menemukan skenario tersebut teman-teman ya. Contohnya yang ini nggak bisa dibilang nih karena tembus-tembus, ada satu area yang betul-betul sama. Satu contoh lagi gue kasih tahu teman-teman ke kalian supaya kalian bisa jelas. Intinya kalian cari satu level yang sama ya, level low yang sama ya gitu ya. Ini sama sedikit belum. Nah, ini ya, ini banyak low nih. Sebret di sini ya, teman-teman. Ini low-nya satu level semua nih di 2319. Oh, sayang sekali dia sampai sekarang belum nyentuh ya. Tapi intinya sih seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat level yang betul-betul sama, dia tuh akan kejemput ya. Kayak gitu, coba gue cari yang satu lagi ya, penasaran juga sih gue. Ini level yang sama, nah ini juga terjadi ya di minornya. Kalian bisa lihat ya, ini levelnya sama juga nih ya. Shred kayak gitu, apa yang terjadi? Shred dia ke atas, liquidity grab di sebelah sini ya. Terus dia turun ke bawah gitu ya. Dan ini kalau misalnya kalian nge-sell kan biasanya kalian, oke, di sini sudah ada dua di sini. Kalian sampai sini kalian sell, stop lossnya di atas, kalian akan kena stop loss kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian harus paling gampang carinya level yang sama, high kalau sell ya, cari high level yang sama. Kalau buy cari low level yang sama ya. Kemudian di atasnya atau di bawahnya itu merupakan area liquidity pool ya, kayak begitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya yang premium discount ya teman-teman. Ini gampang sekali caranya ya. Kalian contohnya, ini gue contohin di gold yang terkini aja ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di gold yang terkini di H4-nya misalnya ya. Nah, oke. Di H4-nya kita lihat ya. Di sini wave-nya tuh dari sini ya. Kalau kita gambar dari sini ke sini ya. Kemudian dia ke bawah, oke. Kemudian dia ke atas. Oke, kayak begini ya.
Nah, ini masuk, kalian tinggal lihat. Sekarang kalau misalnya kalian lihat ya, sekarang nih harga gold sekarang tuh masuknya di zona yang mana ya? Kalian tinggal Fibo retracement, tarik dari bawah sampai ke atas. Nah, ini udah gua setting Fibonya ya. Jadi 0 ini ya, yang tengah ini 0,5 ini adalah namanya level equilibrium, teman-teman ya. Ini adalah level seimbang, ibaratnya seperti itu. Yang atas yang merah ini itu namanya adalah premium zone. Yang bawah ini adalah discount zone gitu ya. Nah, ini untuk settingan Fibo simple sekali. Kalian tinggal tandain centang yang 0, 1 sama yang setengah. Terus warnanya kalian bisa desain sendiri. Kalau gua pakai yang 0-nya pink, yang setengahnya merah, yang satunya hijau gitu ya, biar ada variasi warna seperti ini gitu ya. Nah, tadi kan gue bilang kalau misalnya kan kalian lihat oh trennya naik, berarti kan kalian mau cari buy. Nah, buy yang bagus tuh di mana sih? Ingat, kalau kalian mau nge-buy, jangan buy di area merah. Kalian harus cari buy di area yang warna hijau atau di daerah yang namanya discount. Nah, kalian tinggal cari, okay, di discount area ini apa yang bisa gue ambil? Okay, ternyata di sini tuh ada loh yang namanya FVG ya, fair value gapnya di sini ada ya. Jadi ini adalah menjadi buy area gue yang pertama di sebelah sini ya. Gue tambahin buy liquid aja namanya. Nah, terus ternyata di bawahnya lagi nih ada area juga nih bertumpuk ya, mungkin gue bisa segedein sampai ke sini aja. Jadi gue bakal buy di area 2576 sampai 2603 itu menjadi buy gue gitu ya. Kenapa? Karena kalau gue buy di sebelah sini, teman-teman ya, kalian perhatiin deh, kalau misalnya gue buy di sebelah sini ya, let's say gue buy di sini ya, target gue tuh cuman ke atasnya, ke high sebelumnya, dan stop loss gue cukup di bawah ini aja, low-nya, low major-nya dia gitu ya. Dan rasio gue lihat ya, 1 dibanding 1,8 atau hampir setara dengan 1 banding 2 ya. Dan ini major apa, karena stop loss kita tuh sifatnya major, teman-teman, kalau misalnya dia sampai kena stop loss, itu kemungkinan trennya tuh akan patah dan akan berbalik. Jadi itu akan menjaga diri kalian, akan menjadi lebih aman gitu ya. Nah, ini skenario buy, kalian harus carinya di area discount. Kalau misalnya kalian pengen nge-sell, teman-teman, misalnya kayak gini contohnya ya, ini lagi bawah ke atas ya, tetap ya sama kayak gini, kalian tinggal remove, kalian sama ya, kalian tinggal kayak gini ya, tinggal tarik dari bawah ke atas ya, seperti ini, dari low-nya sini ya, dari sini sampai ke atas, kalian tarik begini aja ke atas, set, sampai ke sini, oke. Nah, kalian carinya itu adalah di premium zone yang warna merah, berarti ya, kalian cari open posisi di premium zone. Contohnya yang ini sudah masuk ke premium zone, tetapi dia masih di tengah-tengah, yaitu terserah kalian mau hajar ke atas atau tidak, yaitu bebas gitu ya. Nah, intinya kalian harus cari di sebelah sini, di area premium zone. Nah, kalau walaupun kasusnya itu tidak selalu yang berhasil ya, teman-teman ya. Karena gini, kalian balik lagi harus lihat trennya secara garis besar ya. Contohnya kayak gini, ini trennya masih naik. Janganlah cari sell di, walaupun di premium zone, pasti itu dia akan kemungkinan akan kenanya lebih lebih kena stop loss itu akan lebih besar gitu. Tetap harus dari trennya dulu kalian lihat. Kalau tren besarnya dia masih naik, kalian usahakan untuk carinya tuh adalah discountnya aja atau buy zone-nya aja di mana ya, seperti itu. Kalau misalnya trennya sudah mulai turun ya, misalnya contohnya nih kayak gini nih, trennya lagi mendekati turun ya, lagi sudah ketahuan dari moving average dan dari structure-nya sudah mulai terbentuk market structure turun ya, barulah kalian bisa menggunakan yang tadi gue bilang gitu ya, seperti itu. Oke, nah itu teman-teman, jadi caranya buat kalian ya, gue sudah share untuk mengurangi gimana supaya kalian gak kena stop loss terus, dan gue udah share dua materi atau dua teknik yang keren banget yang bisa kalian pakai, dan kalian bisa coba backtest sendiri, kalian bisa masterin sendiri, latihan sendiri di rumah supaya trading kalian bisa lebih bagus. Oke, itu aja teman-teman yang mau gue sharing hari ini, semoga bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, share ke teman-teman yang lain, like video ini kalau kalian suka video ini. Dan juga komen di bawah teman-teman ya, kalau ada yang mau ngasih masukan atau kalian mau request mau gue bahas apa gitu ya. Kalian bisa komen aja di bawah, kalau misalnya komennya bagus dan materinya oke, gue pasti akan bikinin videonya buat kalian. Dan kita akan belajar bareng-bareng terus, oke? Thank you teman-teman sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.